Rumah gadang dan sambilan ruang bagi yang berdiri di dalamnya. Minang kabau, amanan dan cinta bisa terbayang akan jadi seperti ini pada akhirnya. Semua waktu yang pernah kita lewati bersama nyata hilang dan sirna. Hitam putih berlalu, janji kita menunggu, tapi kita tak mampu. 1001 cara kita lewati untuk dapatkan semua jawaban ini. Bila memang harus berpisah, aku akan tetap setia. Bagaikan langit yang di sore hari berwarna biru, sebiru hatiku menanti kabar yang aku tunggu. Peluk dan cium hangatnya untukmu. Bayangkan bila harimu penuh warna. Warna itulah yang saya.
kenapa lo malah melotot? Ya ambil, lo pasti mau minta ganti rugi kan? Lo ngehina gue, Mbak Rini jualan bawang! Berani sini bawang! Lo mau nantangin gue? Nyali lo ada berapa lapis mau nantangin gue? Lo gak tahu gue siapa? Kenalin. Gue anaknya Tuan Sin, orang paling kaya nomor 5 se-Asia. Hah? Siapa? Ya gue lah, panik kan lo? Yang nanya. Iya sih, motor gue tuh emang murahan. Kayak harga diri lo. Astagfirullahaladzim. Gue gak bermaksud menghina lo ya. Gue tuh cuma mau mendeskripsikan diri lo. Apaan sih? Gak usah so asing deh. Utamakan sembahyang, bukan ayang. Utamakan sholat, bukan maksiat. Ayang dibangga-banggain, ibadah dilupain. Dasar anak setan, si bau. Wah, ini sih patut dicoba ya. Sama temanku yang masih kelas 5, udah pacaran. Itu pun ngerebut sahabat aku. Waktunya mencari target. Nah, itu tuh orangnya. Teman gak tahu diri, nikung teman sendiri, punya kawan gue. Kata cuma teman, nyapa-nyapa. Ini galau ya, sahabatnya diambil. Makanya jangan cemburuan. Utamakan ayang, bukan sembahyang. Bilang kau tuh paling manis, aduh mama, bikin salad juga saja kau manis, Ciguna tanya, siapa di sini yang HP-nya kentang tapi dia pro? Saya Cigu. Sipoy. Saya juga Cigu. Saya juga. Yeah.
Tenang, ini hanya sebuah gambar.